Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita awali pengajian kita dengan melancarkan doa-doa kita. Allahumma inni 'abduka. Ibnu 'abdika. Ibnu amatika. Nasiyati biyadik. Madin fiya hukmuk. Adlun fiya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa laka. Sammaita bihi nafsak. Au anzaltahu fi kitabik. أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Sudah hafal semua Bu ya? Alhamdulillah. Anggap aja sudahlah ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir Al-Qur'an. Kita sekarang akan membahas surat Al-Mutaffifin. Iya Bu ya, sampai situ ya. Ya, kita baca beberapa ayat saja, tidak sampai akhir ya karena cukup panjang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك
ليومٍ عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم Baik, sampai situ dulu. Baik, ibu sekalian, kita akan membahas satu surat ya yang disebut dengan surat Al-Mutaffifin ya. Surat Al-Mutaffifin. Ya. Surat ini sebenarnya juga tetap berbicara tentang keimanan pada hari akhir ya. Cuma yang agak membedakan surat ini adalah ya dia dikaitkan dengan sebuah sikap akhlak attitude ya khususnya dalam masalah jual beli ya, jadi ini untuk mengingatkan kita bahwa beriman kepada hari kiamat itu bukan cuma sekedar oh saya beriman pada hari kiamat, tidak ya, tapi bagaimana perkara ini memberikan pengaruh atau pelajaran ya atau sikap kita dalam kehidupan sehari-hari ya, agar jangan sampai ya di satu sisi kita mengatakan saya beriman kok pada hari kiamat, tapi perbuatan kita seperti orang yang enggak beriman dengan hari kiamat ya, sebab sebagaimana sudah sering kita bahas, hari kiamat adalah hari pembalasan di mana setiap perbuatan di dunia akan dibalas, yang baik dengan kebaikan, yang buruk dengan keburukan. Nah mestinya kan ya, di dunia setiap orang akan berusaha untuk berbuat baik, meninggalkan keburukan. Dan perbuatan baik ya itu juga mencakup terkait hubungan kita kepada Allah dan manusia. Keburukan juga begitu. Ya, karenanya mestinya selaras antara keimanan kita dengan sikap keseharian kita. Nah di sini juga Allah ingin menyinggung masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mukadzibin." Ya. Wail, ya. Kata wailun ini dapat diartikan dua, ya. Pertama dia adalah kata yang berarti kecaman, celaka, begitu ya. Ada juga yang kemudian mengartikan bahwa wail adalah salah satu nama neraka, ya. Ya, di akhirat nanti nama neraka. Ya, neraka wail. Intinya adalah menggambarkan dan menunjukkan ya kecaman, kebinasaan bagi siapa? Bagi yang akan Allah sebutkan. Wailun ay kalimatu adzabin awadin fi jahannam. Ya, begitu Sahibul Jalalain ya pengarang kitab Jalalain mengatakan wail ada kalimat adzab ya, kalimat yang menunjukkan akan datangnya adzab awadin fi jahannam atau sebuah lembah di neraka jahannam. Bagi siapa? Lil mutaffifin. Ya, lil mutaffifin. Ya, biasanya kita dengan sederhana mengartikan mutaffifin orang yang curang. Ya, orang yang curang. Ya, tapi penjelasannya ada di sini. Ya, ini yang kemarin kita katakan apa? Tafsir yang paling kuat itu tafsir apa, Bu? Yang bagaimana caranya? Tafsir Al-Quran dengan
Al-Quran juga. Apabila ada Al-Quran, ayat Al-Quran, lalu dijelaskan lagi oleh ayat yang lain, maka itu tafsir yang paling kuat. Di antaranya adalah ayat seperti ini. Siapakah Al-Mutaffifin? Allah jelaskan di ayat berikutnya. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu lebih khusus lagi ya. Jadi kalau mutaffifin ini maknanya diartikan maknanya curang, itu untuk perkara apa saja? Apa saja? Ya, orang berbuat kecurangan, ya, melanggar aturan, melanggar amanah, ya, melanggar kesepakatan, ya, curang. Hanya karena pengen keuntungan, pengen ini, pengen itu, dan seterusnya. Ya, itu semua masuk dalam ancaman Allah. Wail lil mutaffifin. Tapi ada yang lebih khusus lagi di sini, disebutkan dalam Al-Quran. Alladzina idza ktalu ala nasi yastawfun. Alladzina idza ktalu ala aiminan nas. Ya, yaitu mereka yang apabila ya, menerima takaran ya, dari mereka ya, maksudnya adalah dia membeli ya, sesuatu ya, kan biasanya ditakar tuh atau ditimbang ya, maka sikap mereka apa? Yastaufun, mereka benar-benar minta dipenuhi ya, jangan sampai dikurangi. Beli beras ya, 5 kilo, 5 liter ya, sedikit aja kelihatan kurang, mereka protes, kurang tuh bang ya, kurang 5 butir ya, tahu lagi kurang 5 butir ya. Teliti banget kalau kurang, kalau dia lagi beli kalau dia lagi beli. Alladzina idza talu 'ala nazi yastawfun. Tapi kalau lagi dia jual, wa idza kaluhum, apabila dia yang menakar, ya maksudnya dia lagi jual nih, ada orang beli beras 5 kilo. Kaluhum, ai kalu lahum, awazanuhum, baik menakar atau menimbang. Apa sikap mereka? Yukhsirun. Dikurangi. Mereka menguranginya. Ayyun kisunal kaila awil wazna. Nah, itu sikap mutaffifin. Ya, kalau dia lagi beli, pengen ditimbang untuk dia dan ditakar untuk dia, dia betul-betul perhatikan, jangan sampai kurang. Ya, ya ini juga bisa artinya barangnya jumlahnya berapa, apa namanya, jenisnya berapa, betul dia teliti, jangan sampai kurang. Bahkan kalau bisa lebih, kalau dia lagi beli. Tapi kalau lagi jual, kalau bisa dikurangi dah. Ya, jumlahnya kayak bentuknya kayak ya, kalau sekarang itu banyak apa? Speknya dikurangi. Yang seharusnya grade A dijual yang grade B padahal orang mestinya grade A, itu macam-macam. Ya. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah al-mutaffifi. Ya. Atau yang disebut kalau bahasa sekarang kerennya apa? Standar ganda. Tahu nggak bu standar ganda? Ibu kalau naik motor suka pakai standar ganda nggak? Kalau parkirin motor, ya, itu kalau parkir motor ya standar ganda. Ini standar ganda itu apa maksudnya? Ya kalau untuk kepentingan diri dia bicaranya oh kamu udah jualan harus profesional harus jujur. Tapi kalau untuk orang lain dia nggak terapkan ya prinsip tersebut. Ya itu namanya standar ganda. Ya, jadi tidak punya standar yang sama. Mestinya standarnya sama. Kita nggak mau dibohongi orang, kita nggak mau ditipu orang, dirugikan orang. Kita pun jangan ya gampang merugikan orang. Ya, jangan gampang bikin orang kecewa. Nah, ini penting banget nih ya pada zaman sekarang ya perkara jual beli khususnya. Memang ini khususnya perkara jual beli nih. Ya ini soal akhlak, soal moral. Ya ini. Ya ini sebenarnya sebuah introspeksi dan catatan yang kadang-kadang ya suka ironis sampai ada yang bilang oh kalau belanja sama orang sonono begitu ya yang kadang nggak beriman mereka lebih jujur mereka lebih adil misalnya
Ya, sementara giliran sama orang beriman kita udah belain, enggak jujur. Nah, itu kan jadi contoh yang jelek. Padahal tentu tidak semua demikian. Ada satu dua yang demikian tapi bisa merusak citra. Ya, maka maka sering dipesankan oleh para ulama, jangan punya sikap mutaffifin. Ya, kalau kita lagi mau jual, kita tipu orang, giliran kita beli, kita pengennya tidak ditipu. Begitu ya, pengennya tidak menipu. Begitu ya. Nah, bahkan ya seharusnya yang namanya penjual itu modal utamanya kejujuran. Ya, lagi juga saya sering heran ya, orang kenapa kok jualan tuh enggak jujur? Padahal kalau dia enggak jujur mungkin dia untung, tapi dia kehilangan apa? Pelanggan. Ya, sudah sekali orang enggak percaya, ya. Seterusnya dia enggak percaya. Ya, saya pernah nganterin istri ke pasar, ada tukang lele, beli lele di situ. Enggak mau katanya. Dulu pernah beli di situ busuk katanya. Oh, itu enggak beli terus, padahal bisa jadi itu cuma sekali, tapi susah orang mengembalikan kepercayaan. Ya, maka sudahlah sebenarnya, ya, ketidakjujurannya itu akan dicatat sebagai maksiat yang besar, ya, dari segi ekonomi juga akan sangat rugi. Ya, bahkan kalau orang ngerti ya ilmu ekonomi jual beli, enggak apa dia rugi, tapi pelanggannya puas. Bisa jadi suatu kali dia rugi, enggak apa-apa deh. Yang penting pelanggan enggak rugi. Insya Allah dia akan balik lagi. Sebenarnya sederhana kan teorinya. Ya, tapi banyak orang yang ya begitulah. Ya, kadang-kadang tawaran, godaan untuk mendapatkan keuntungan tapi dengan cara tidak jujur itu ya kadang sering sangat kuat. Ya. Bahkan kalau mengikat atau mengikuti ajaran Rasulullah semestinya bahkan lebih, ya, kata Rasul dalam satu hadis, rahimallahu mur'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtar. Ya. Semoga Allah merahmati seseorang yang gampang kalau menjual dan gampang membeli. Ya, jadi ada penjual, ada pembeli datang pada kita nawar, ya. Ini kalau dihitung-hitung kalau kita jual untungnya dikit banget. Ya, tapi mungkin kita lihat nih orangnya tidak berkecukupan, ya udah enggak apa-apa. Itu namanya samhan. Gampang. Ya, enggak mau mentang-mentang nih harganya mesti segini padahal dijual harga lebih murah dia masih untung, tapi dia pasang harga tinggi, ya. Dan seterusnya itu akibatnya apa? Pembeli jadi berat dan seterusnya. Ya, samhan. Atau misalnya ada orang beli kepada kita, ya, kita kasih dah hadiah tambahan. Belinya 1 kilo, 5 kilo, kita tambahlah sedikit. Ya, kalau zaman dulu memang dikenal tuh orang-orang tua tuh kalau beli jual beras, ya ditambah lagi serauk tuh buat memastikan sebagai hadiah atau apa gitu ya. Kalau beli jual jeruk, kasih nih hadiahnya 1 gitu ya. Itu kadang-kadang pembeli juga senang tuh dapat hadiah, walau kadang-kadang sedikit, tapi pesannya bagus. Kalau beli juga begitu. Kata Rasulullah, beli juga samhan, ya. Ini maaf nih, kadang-kadang katanya emak-emak kalau beli, ya. Kalau 500 perak aja jadi masalah katanya. Wah, itu mahal. Padahal malah cuma 500 perak. Ya. Mama masih bela. 500 kan tiap hari, jadi berapa ntar kalau dihitung. Ya. Ya, apalagi penjualnya masyarakat bawah. Ya, dia udah gotong capek-capek. Berapa bang sekilo bang? Jeruk 10 ribu. Ya, jauh 7 ribu ya bang. Nawari gue gak tanggung-tanggung. Ya deh, belinya aja, mahal belinya aja 8.000. Ya ada bang 8.500, ya 500. Ya samhan, ya dimudahkan. Ya, kalau beli itu juga mudah, begitu ya, mudah. Ya, jangan juga terlalu maksa pembeli. Ya, kadang-kadang ada beli misalnya barang, bang udah beli nih ya, bang ini hadiahnya bang ya, main comot aja. Abangnya bilang enggak, gimana? Bilang iya, ya udah tanggung. Ya bang, hadiahnya bang ya, sambil nyolonong dia. Ya, itu gak boleh kayak gitu. Ya meskipun mungkin merasa akrab, merasa apa. Ya kalau sekedar minta ada hadiahnya gak bang? Ya gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau main ambil aja,
ya, ya kurang bagus sikap seperti itu, ya kurang hati-hati. Baik, itu namanya mutaffifin. Ya, ini memang dikatakan pada zaman Rasulullah itu ada seseorang yang berjualan, dia punya dua timbangan. Timbangan untuk menjual beda, timbangan untuk membeli beda gitu ya. Karena masing-masing ada hitungannya. Mestinya enggak, timbangannya sama untuk jual itu, untuk beli ya itu. Begitu ya. Ya maksudnya intinya adil, jujur dalam berjual beli. Baik. Lah, kenapa ada kok orang seperti ini sampai Allah mempertanyakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya. Ya, tidakkah mereka mengira? Ya, kalau bahasa kita tuh emangnya mereka enggak yakin, ya. Yadhunnu ayyata yaqad. Memangnya mereka tidak yakin. Ini maksudnya celaan Allah. Ulaika mereka annahum mab'utsun, bahwa mereka bakal dibangkitkan. Nah, ini yang maksudnya tadi mengaitkan sikap kita itu dengan keyakinan kita dengan hari kiamat. Ya. Maksudnya emangnya mereka enggak percaya hari kiamat nanti mereka dibangkitkan, nanti mereka akan dibalas. Ya, katakanlah di dunia mereka enggak ada yang menghukum, enggak ada yang memberikan apa namanya? Catatan atau apa gitu ya. Selamatlah karena mereka beruntung dengan kecurangannya. Ya, tapi kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya, mereka bakal dibangkitkan liyaumin 'adzim. Pada hari yang sangat agung, hari yang sangat besar. Yaitu tentu hari kiamat. Ya. Ini juga jelasan apa yaumin 'adzim yang dimaksud di sini? Allah jelaskan lagi tuh tafsirnya di bawah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ya. Pada hari yaqumun nas. Ya, dari sinilah kemudian nama hari kiamat dikatakan hari kiamat. Gitu ya. Ya, jadi ada kemarin ya, kadang-kadang ada orang suka ngomong penafsiran semau-maunya. Ya, dia bilang apa? Salah itu kalau hari kiamat semua dihancurkan, semua akan musnah, gitu ya. Dia bilang begitu. Ya. Kiamat itu artinya bangkit. Harusnya hari kiamat itu apa? Megah atau apa? Tidak ada kehancuran. Ya, orang pada sekarang itu enak-enak saja ngomongnya, semau sepikirnya dia. Betul, yakum hari kiamat itu dikata-kata kiamah, bangkit. Tapi maksudnya apa? Dibangkitkan dari kuburnya. Tapi bahwa hari kiamat didahului oleh kehancuran alam itu sudah nyata. Ya, kemarin sudah kita baca tuh ayatnya surat At-Takwir, surat Al-Infitor dan sebelumnya tentang kehancuran alam. Jadi prosesnya sudah jelas, alam dihancurkan, manusia semua dibangkitkan, 40 tahun kemudian ditiup lagi sangkakala, kemudian ya, dibangkitkan dari kuburnya. Nah, ini yang Allah jelaskan. Yauma yaqumun nas ay min kuburihim. Hari yang agung itu adalah hari di mana manusia dibangkitkan lalu mereka berdiri. Ya, maka qoma yaqumu qiyaman, berdiri. Ya, jadi dikatakan demikian. Kenapa hari kiamat dikatakan hari kiamat? Ada dua maknanya, kiam artinya bangkit dari kuburnya dan berdiri di hadapan. Jadi di hari kiamat nanti di padang mahsyar enggak ada orang yang duduk-duduk, selonjoran, tiduran itu enggak ada. Semua orang berdiri. Gambarannya apa? Memang gambarannya sesuatu yang besar. Ini hari besar, hari yang sangat menegangkan dan seterusnya. Maka semua orang berdiri di mana? Li rabbil alamin, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ya. Nah, artinya Allah ingin mengatakan kok mereka bisa berbuat curang seperti itu. Kan nanti ada hari kiamat, semuanya dibangkitkan, semuanya akan dibalas oleh Allah. Harusnya mereka mikir, ya saya untung sekarang berbuat curang, tapi apa artinya nanti akan mendapatkan ya hisab dan balasan Allah atas kecurangan saya. Begitu ya. Jadi ini saja sudah cukup sebenarnya bagi seorang untuk ya mengendalikan dirinya, untuk menjaga dirinya. Keimanan kita itu sebenarnya Allah tetapkan agar kita mampu menjaga diri. Ya, jangan gampang berbuat semau kita, melanggar hukum, melanggar aturan. Ya, makanya sering saya katakan iman itu satu akar kata dengan apa? Aman.
Satu akar katanya dengan apa? Amanah. Itu sama tuh akar katanya. Yeah. Karena kalau orang imannya benar akan aman. Yeah. Kenapa? Karena amanahnya dijaga. Baik. Kemudian Allah katakan, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla. Yeah. Kalla ini tadi ya, dulu kita bilang ucapan-ucapan yang memberikan peringatan. Ya, yeah. Dia biasanya membantah keyakinan perbuatan-perbuatan sebelumnya, ya, perbuatan tadi kecurangan atau mengingkari hari kiamat, ya, untuk memastikan perkara yang akan Allah tetapkan. Di antaranya apa Allah katakan, inna kitab al-fujjar, sesungguhnya kitab catatan al-fujjar, ya, al-fujjar zaman dari apa, Bu? Fajir. Apa fajir? Ya, fajir itu orang durhaka. Ya, zamannya fujjar. Ya, jadi jangan asal main-main aja. Wah, di Al-Quran bagus nih namanya nih fujjar. Ya, artinya durhaka. Ya, tanya-tanya dulu kalau ngasih nama. Jangan mentang-mentang ada di Al-Quran main-main aja. Ya. Kalla inna kitabal fujjar. Ya, tahuilah semuanya catatan. Kitab di sini apa? Catatan. Ya. Bagi orang-orang yang durhaka, ai kitab a'malil kuffar, catatan bagi orang kafir. Lafi sijjin, itu terdapat dalam sijjin. Jadi nama ini sijjin. Apa sijjin itu? Dalam beberapa penafsiran di sini disebutkan qila, ada yang mengatakan huwa kitabun jami'un li amali syayatin wal kafarah. Jadi ini istilah nama catatan yang khusus bagi orang-orang, bagi setan dan orang-orang kafir. Jadi kalau catatan buat orang-orang kafir tidak beriman namanya sijil. Tapi ada juga yang mengatakan sijil adalah ya makanun asfalal ardis sabiah. Ya. Tempat di paling dasar bumi di lapisan yang ketujuh. Wah. Paling dasar sekali yang lapisan ketujuh itu namanya sijil. Wa huwa mahallu iblis wa junuduhu. Itu adalah tempat ya persembunyian iblis dan bala tentaranya. Ya, lapisan bumi paling dasar yang ketujuh. Itu sijil. Ya, itu tentu semua menggambarkan bagaimana catatan-catatan orang kafir, para setan, ahli maksiat itu adalah catatan yang sangat rendah. Wa ma adraka ma sijjin? Tahu enggak kamu kitab sijjin itu apa? Kitabum marqum. Kitabum marqum. Ya. Yeah. Yaitu kitab-kitab yang tertulis, yakni yang mempunyai catatan. Jadi ada catatannya. Ya ini menariknya kata-kata marqum. Marqum dari kata apa? Rokem. Apa rokem itu bahasa Arab? Hah? Rakam itu bahasa apa, Pak? Nomor. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab itu ya alat-alat yang sekarang disebut alat-alat digital ya yang membuat seseorang gampang menyimpan data itu disebut alatun rakmiyah ya. Alat-alat digital. Ya, sehingga sekarang data-data yang sebanyak apapun tidak lagi disimpan di lemari yang banyak begitu ya. Cukup di alat yang kecil sudah menyimpan ratusan bahkan ribuan kitab. Itu manusia yang buat. Bagaimana kalau Allah yang buat yang tentu kapasitasnya jauh lebih besar. Jadi istilah digital itu sejak dulu sudah dikenal gitu ya. Meskipun kita mungkin baru mengenalnya sekarang begitu. Maksudnya adalah yang ingin kita katakan bahwa catatan itu semuanya sudah ada, sudah tersimpan, tidak hilang ya. Ya, maka sering saya katakan zaman sekarang saja ya kita ini sudah bisa melihat, menyaksikan bagaimana sebuah catatan yang banyak ternyata bisa disimpan di alat yang kecil ya, di HP kayak gini saja sekarang bisa nyimpen ya maktabah perpustakaan yang besar. Ya, makanya sekarang udah agak-agak malas juga tuh beli kitab-kitab yang banyak. Kalau dulu kalau orang belajar ilmu-ilmu Islam, ilmu syariat,
Ya, itu bisa beli kitab yang besar-besar tuh bisa 20 jilid, 30 jilid. Ya, punya 10 aja kitab kayak gitu, kamar udah penuh. Ya. Belum lagi sekarang rumah kecil-kecil. Ya, itu berat sekarang. Alhamdulillah dengan teknologi bisa nyimpen itu semua data. Ya, dan nyaris sama ya, karena dibuat PDF dan seterusnya. Ya, artinya itu menggambarkan bahwa catatan yang Allah buat dan Allah simpan dari perbuatan manusia sesuatu yang mungkin sekali, apalagi bagi Allah. Manusia saja sudah mampu untuk menyimpan data sedemikian banyak. Baik, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ya, maka kemudian Allah tegaskan lagi, wail, celakalah yauma idzin. Ya, yauma idzin itu sering kita dengar ya dalam Al-Qur'an, yauma idzin. Yauma idzin itu artinya apa? Kata yauma, hari itu, id itu ya isim isyarahnya ya. Yauma idzin, hari itu maksudnya di hari ya, hari kiamat atau di hari yang dimaksud. Lil mukadzibin, ya, bagi orang yang mendustakan. Apa mendustakannya? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu mereka yang mendustakan yaumiddin. Ya. Ya. Ad-din dalam ayat ini apa artinya, Bu? Hari pembalasan. Ad-din artinya pembalasan. Ya, umumnya kata-kata ad-din dalam Al-Qur'an artinya pembalasan. Kecuali beberapa ayat ya yang memang diartikan maksudnya agama, inna dina indallahi al-islam ya, wa may yabtaghi ghayral islam adina, nah itu siapa yang mencari selain Islam sebagai agama. Tapi yang lain-lainnya seperti dalam surat apa, Al-Fatihah, maliki yaumiddin araaital ladzi yukadzibu biddin, apa artinya? Pembalasan, maksudnya hari ya, hari kiamat. Maka kata Allah, celaka orang yang ya, mendustakan yaumiddin, agama. Nah, maaf, mendustakan pembala biyaumiddin, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yang mendustakan hari pembalasan ya. Jadi tadi hari kiamat disebut yaumul kiamah. Kenapa disebut yaumul kiamah? Karena manusia dibangkitkan. Disebut juga yaumul jaza. Kenapa disebut yaumul jaza? Karena itu hari pembalasan. Disebut juga yaumul hisab, karena semua manusia akan dihisab. Jadi ada istilah-istilahnya untuk hari kiamat itu. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Ya, wa ma yukadzibu bihi, dan tidaklah ada orang mendustakannya. Mendustakan apa maksudnya? Mendustakan apa? Hari pembalasan. Illa kullu mu'tadin athim, kecuali dia orang yang melampaui batas. Ya, asim dan pendosa besar, pendosa ya, ahli dosa lah ya. Asim itu orang yang sangat banyak berbuat dosa. Artinya, Ibu sekalian, ya, sebenarnya hari kiamat ini untuk memahami dan meyakininya sederhana, gampang, ringan dan mudah orang tahu. Seharusnya setiap orang paham. Artinya kalau ada orang mengingkari hari kiamat, itu tak lebih karena dia udah melampaui batas. Kalau orang kita sekarang udah kebangetan, udah dikasih dalilnya, ayatnya, ya, argumentasinya, masih juga gak percaya di kiamat. Itu kebangetan. Terlalu kalau kata Oma Ikrama. Bangetan banget. Ya. Nah itu dikatakan kullu mu'tadin athim. Baik, kemudian Allah jelaskan lagi, ada sedikit gambaran mereka. Ini meskipun Allah menceritakan tentang orang-orang kafir, ya, tapi kadang nilainya itu kadang ada, muncul di tengah kaum muslimin. Ya, itu yang juga harus kita hindari. Ya, kita jangan sampai hanya takut dikatakan kafir, tapi mentalitasnya, sikapnya, pemikirannya, gayanya, ya, mengikuti cara mereka. Di antaranya apa? Idza tutla alaihi ayatuna. Idza tutla, apabila dibacakan alaihi kepadanya ayatuna, ayat-ayat kami. Apa maksudnya Al-Qur'an? Dibacakan Al-Qur'an pada mereka. Apa jawab mereka? Qala asatirul awwalin. Mereka bilang apa? Asatirul awwalin. Di sini dikatakan al-hikayat allati sutirat qadiman. Ya, jam'u usturah,
Ya. Jadi ya kalau bahasa kita dongeng orang dulu. Ya. Al-Quran dianggap dongeng orang dulu. Orang dulu hikayat dongeng gitu ya. Ya kalau apa itu pengantar tidur segala macam. Itu apa namanya komentar mereka ketika dibacakan Al-Quran. Ya, ya gambaran artinya mereka enggak percaya. Ya Al-Quran cuma karangan-karangan aja. Padahal beda. Dongeng memang ada dongeng, cerita sebelum tidur, macam tuh kalau kita kecil dulu ya. Kisah apa tuh ya? Roro Jonggrang apa segala macam ya. Itu semua dongeng. Enggak terjadi. Ya Malin Kundang. Terjadi enggak tuh Malin Kundang? Ini orang Padang ya. Ada enggak Malin Kundang? Ada. Jadi batu beneran. Ya, itu dongeng saja. Ya mungkin ada kasusnya ada, tapi jadi batunya masa dibantu. Begitu ya. Al-Qur'an tidak. Al-Qur'an meskipun di sana ada kaum yang dibalikan, kaum yang dilanda banjir, itu semua adalah kenyataan. Itu bukan bukan dongeng. Al-Qur'an adalah hak, ya, benar. Maka Allah katakan lagi kalabal rona. Ini cara bacanya ada apa namanya? Sakta. Jadi sakta itu apa? Berhenti sejenak tanpa nafas. Bacanya kalabal rona. Ya, biasa itu ada alasan-alasan masing-masing. Ya, beda-beda alasannya. Ya, kalau di sini dikatakan kenapa berhenti? Ya. Kenapa berhenti? Katanya untuk memperjelas antara bal dan rona. Ya, sebab kalau disambung kala barrona ala kulubihim, seakan-akan maknanya ada barron di hati mereka. Eh, itu enggak, ya. Tapi yang dimaksud adalah Allah ingin memperjelas, ya, bahwa yang ada di hati mereka ron, bal rona ala kulubihim. Ya. Sekali-kali tidak, ya demikian itu, ya. Kenapa terjadi sikap seperti itu, ya, rona ala kulubihim, ya, yang ada terjadi adalah adanya ron, ya, yaitu noda, ya, yang mendominasi ayghalaba ala kulubihim faghasyah, ya, jadi noda maksiat kemungkaran itu yang sedikit tambah lama tambah banyak menutupi hati, ya, yeah. menutupi hati, ya, yeah. Maka nuyaksibun, ya, yeah. Sehingga apa, ya, yeah. Menutupi mereka dari apa yang telah mereka perbuat berupa maksiat, ya, yeah. Yeah. Berupa maksiat, ya, yeah. Fahuwa kasoda, ya, yeah. Jadi sudah mirip, ya, karat hati mereka udah berkarat. Ya, sehingga tidak lagi bisa melihat apa? Kebenaran. Sudah tidak lagi bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Kadang ada orang sedikit saja disentuh, dia langsung sadar, oh iya ini. Tapi ada orang yang sudahlah begitu ya, disampaikan, diajarkan, ini dalilnya, bahkan yang bilang begitu juga kiai, ulama besar, dia gak pernah harus sedikit pun. Kenapa? Sudah tertutup hatinya. Ya, maka memang ini dijelaskan dalam satu hadis. Ya, maka ini juga kita harus berusaha terus membersihkan hati. Jangan biarkan itu ya maksiat terus kita lakukan, itu lama-lama akan menutupi hati. Hati kalau semakin tertutup, semakin berat menerima nasihat, menerima ajaran. Ya, jadi bukan kadang masalahnya bukan oh nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngajak, tapi hatinya sudah tertutup. Ya, sebagaimana mereka ini orang-orang kafir, ya, yang diajak beriman, udah disampaikan ayatnya, tapi mereka tidak juga mau menerima. Ya. Kenapa? Hati udah tertutup, bagai karat sudah, ya, seakan-akan perbuatan mereka benar, perbuatan mereka baik. Kala kata Allah Subhanahu Wa Taala, innahum yauma idzil lamahjubun. Ya, kala sekali-kali tidak innahum arrabbihim yauma illa mahjubun. Mereka siapa? Orang kafir. An rabbihim, dari Tuhannya, yauma idzin, pada hari itu. Hari apa? Hari kiamat.
lamahjubun ay fala yarawnahu, terhalang untuk melihatnya. Ya, jadi orang-orang kafir, ahli neraka, orang yang tidak beriman, itu nanti diantara hukumannya apa? Terhalang untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang kemudian oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka menyimpulkan bahwa Allah tidak dapat dilihat di dunia, tapi di akhirat ahlul jannah, ahli surga akan melihat. Bahkan itu dikatakan sebagai kenikmatan tertinggi di surga. Ya, dalam satu hadis muttafaq alaih, Rasulullah mengatakan apa? Innakum latarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Kalian akan melihat Tuhan kalian, ya, di hari kiamat, ya, sebagaimana kalian melihat apa? Bulan purnama. Ya, bulan di malam, di malam yang purnama. Ya, jelas. Nah, dari mana simpulkan? Salah satu simpulkan dari ayat ini. Kenapa? Karena hukuman bagi orang kafir tidak bisa melihat Tuhan, Tuhan. Begitu ya. Jadi di hari kiamat, iya, orang beriman, ahlul jannah bisa melihat Tuhan. Adapun di dunia, tidak bisa melihat Tuhan. Ya, bahkan terkenal ya kisah Nabi Musa alaihissalam, kaumnya juga ya. Apa mereka bilang? Lan nu'mina illa narallaha jahratan, ya. Qalu id qalu ya Musa lan nu'mina hatta ya narallaha jahratan. Ya, fa akhadzathumus sa'iqatu wa antum tandurun. Ya. Ya, kaumnya Nabi Musa, ya Nabi Musa, kami enggak akan mau beriman kepada kamu lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, sebelum kami melihat Tuhan kami dengan jelas. Ya. Akhirnya Allah kirimkan petir pada mereka sehingga mereka mati. Ya, jadi di dunia itu manusia, orang beriman tidak bisa melihat Allah. Ya, bahkan terkait dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah, apakah Rasul bertemu Allah langsung atau tidak, itu juga para ulama memberikan ada perbedaan pendapat di sana. Ya. Kaidah umumnya tidak melihat, tapi di akhir kiamat ahlul jannah akan melihat Tuhannya. Begitu ya. Baik, makanya jangan gampang ketipu ya. Kalau ada orang ngomong saya udah ketemu Tuhan, udah ketemu Allah, ngobrol, emangnya Tuhan tetangga kamu ya, ngobrol anak ini itu. Sekarang orang bisa aja ngobrol sana sini ya, bilang ketemu Tuhan, ketemu malaikat Israel, apa segala macam ya. Jangan gampang dengan omongan, semua ada landasannya, semua ada dalil. Dan khususnya masalah-masalah gaib, masalah-masalah kiamat, ya, itu hendaknya patokan kita adalah perkara apa yang sudah Allah nyatakan dan Rasul nyatakan. Kalau dinyatakan, iya. Kalau enggak, ya, jangan kita kemudian gampang membuat kesimpulan sendiri-sendiri. Ya. Summa innahum lasolul jahim, kemudian dikatakan pada mereka, ya, innahum mereka, ya, lasolul jahim, ya, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam, ya, yang membakar, dikatakan jahim, ya, ladakhilunan narul muhriqa, akan membakar. Thumma yuqalu lahum hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, dikatakanlah pada mereka ketika sudah masuk neraka, maka dikatakan hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ha, nih rasain ya. Dulu kalian mendustakan, menganggap omong kosong, menganggap dongeng, menganggap fiktif, ini ya sudah kalian rasakan, kalian lihat ya bagaimana sesungguhnya yang dahulu kalian anggap dusta sudah menjadi kenyataan. Ini bagaimana Allah menjelaskan secara rinci perkara-perkara seperti ini, tentu bagi kita agar betul-betul dapat menjadi pelajaran ya, terkait bagaimana kita dalam hidup ini betul-betul juga mempersiapkan diri dari berbagai hal, berbagai aspek, baik terkait hubungan kita kepada Allah, terkait dengan muamalah kita, pergaulan kita, jual beli kita, sikap kita, ya itu juga harus benar-benar kita kaitkan dengan hari kiamat.
Ya, kita kaitkan dengan hari kiamat. Ya, ya. Dan berlakukan buat kita, jangan buat orang aja. Ya, kadang-kadang kita ini baru percaya kiamat kalau kita lagi dizolimin sama orang. Oh, ntar di hari kiamat lo zolim sih. Giliran kita enggak ngomongnya. Kita zolimin orang, kita enggak bilang, kamu nih ntar hari kiamat dizolimin orang. Sama juga. Jadi jangan mutaffifin. Jangan standar kan? Ganda. Buat orang lain kita berlakukan hari kiamat. Buat diri kita juga berlaku hari kiamat. Jadi jangan sampai ada standar ganda. Beda-beda nilainya. Ya. Kalau lagi untung, kita pakai datu prinsipnya. Kalau nggak untung atau nggak ini, nggak ada kepentingan buat kita. Ya, masa kalau kita lagi untung, kita nggak pakai. Kalau lagi kita nggak untung atau nggak ada kepentingan, kita pakai. Ya. Ya, makanya ada anekdot seorang tua dibilang bahwa anaknya main judi, dia istighfar, astagfirullah. Dibilang anaknya dapat untung, alhamdulillah. Ya. Nah, itu standar ganda namanya. Ya. Standar ganda. Makanya itu nggak boleh dalam kehidupan. Baik, Bapak sekalian, mungkin sampai sini dulu kajiannya. Nanti kita lanjutkan sebagian lagi pada pertemuan berikutnya. Fadhal, kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Oh ya, ya Ibu, kalau memang agak sungkan bertanya langsung boleh ditulis. Kalau kita membeli barang dengan cara cicilan bagaimana? Beli barang cara cicilan boleh, jual maupun beli boleh. Cuma dua hal yang penting, cicilannya mengandung riba atau tidak. Gimana mengandung riba? Hah? Cicilan mengandung riba gimana? Baik. Jangan mengatakan kalau dijual cash 10.000, dijual cara cicilan 20.000, jangan bilang itu riba. Itu tidak riba. Paham enggak? HP ini saya jual cash 1 juta. Utang 2 juta. Riba enggak? Tidak riba. Paham enggak? Itu enggak riba, ya. Lalu ribanya gimana? Kamu beli nih barang yang saya jual berapa? 5 juta. Cicil setiap bulan 500 ribu. Berapa? Berarti setahun ya. Setahun. Baik. Kalau kamu terlambat, kamu harus bayar tambahannya. Ah, itu baru riba. Itu baru riba. Jadi intinya cicilan gak apa-apa. Asal yang penting disepakati. Berapa harganya? Harganya 10 juta dengan cicil setiap bulannya 1 juta. Udah clear. Boleh. Ya, boleh. Ya, cuma ya jangan apa-apa dicicil, pancilan dicicil, ya. Enggak usah nyicil yang kayak gitu. Ya jadi berat, ya. Ya. Kecuali memang ada satu barang yang sangat kita mendesak untuk beli, ya. Segera sekarang kita mendesak, uang cash enggak ada, kita bisa cicil, kita bisa utang. Kalau mendesak, ya. Jangan gampang, ya. Utang itu jangan terlalu gampang. Ya, memang kita kadang-kadang enggak bisa lepas dari utang. Ya, tapi jangan hal-hal yang sepele-sepele kita utang. Ya, beli jilbab aja pakai utang, enggak usah. Ya, pakai aja dulu yang ada. Ya, ntar kalau ada duitnya baru beli, ya. Jadi yang masih bisa diatasi, diatasi. Enggak perlu kita nyicil. Oh, saya butuh banget nih motor. Ya. Enggak ada uangnya kalau cash, enggak apa-apa cicil. Dan tahu juga harus enggak harus baru, bisa cari yang bekas yang lebih murah. Kalau memang kita ada yang bisa cash lebih murah, itu lebih baik. Baik, bila kita membeli emas dengan sistem cicilan emas untuk persiapan sekolah anak bagaimana? Ya beda kalau memang emas. Ya memang ini ada sih pendapat sekarang, ya pendapat fatwa dari memang Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu sebuah lembaga, ya skalanya nasional, ya memang dianggap sebagai lembaga yang menjadi representasi bagi masalah-masalah hukum terkait muamalah. Itu di bawah Majelis Ulama Indonesia. Ada buku fatwanya banyak besar kayak gini, ya. Memang fatwa mereka, fatwa yang terbaru, ya, mengatakan bahwa cicil emas boleh. Cicil emas itu boleh. Kenapa? Emas dianggap komoditi seperti kita cicil HP, cicil motor dan lain sebagainya. Tapi kalau kita baca kitab-kitab dasar, kitab-kitab kuning, umumnya para ulama mengatakan cicil emas nggak boleh. Ya, jadi wallahu alam. Kalau saya pakai babnya bab hati-hati, sebaiknya nggak usah cicil emas, beli-beli saja. Toh sekarang
beli emas pun gak harus 1 gram kan? Bisa gak beli emas 0,5 gram? Segedenya kayak gimana tuh, segini ya Bu ya? Kelihatan segini. Tapi ada barangnya, ada gak? Udah beli aja. Ya. Beli saja. Ya. Oh saya cuma punya 100 ribu. 100 ribu sekarang 0, berapa tuh? Ya pokoknya segitu dah. Ya. Dapat. Ya. Jadi lebih hati-hati, jangan mencicil. Lebih hati-hati. Ya. Ya, ya, gua betul bagus persiapan anak sekolah, nyimpan kita dikit-dikit ya. Kalau kayak gini, Bapak sekalian, ya kalau ini kata teman ya, ya bagusnya emasnya jangan emas perhiasan. Kalau untuk sekedar simpan, beli aja emas yang LM, yang logam mulia itu, yang belum dibentuk-bentuk, itu lebih bagus, ya lebih ekonomis, ya punya nilai yang lebih bagus, ya. Sebab kalau emasnya perhiasan, dia sudah ada nilai untuk membuatnya, itu ada nilai tersendiri, sayang ya. Kecuali kalau memang untuk dipakai ya, biasanya mama sekalian dipakai sekalian nyimpen Pak Ustaz katanya. Ya terserah dah ya kalau gitu mah. Bagaimana dengan asuransi pendidikan? Ya juga begitu. Asuransi kalau mau bisa ya carilah asuransi syariah lah ya. Cari asuransi syariah. Sekarang sudah banyak asuransi syariah ya. Jadi setidaknya asuransi syariah itu nanti ada beberapa pembagian, ada yang bagiannya untuk investasi yang nanti keuntungannya akan diputar dibagi bersama, ada juga memang bagiannya untuk sedekah. Jadi kita udah niatkan tuh sebagian dari premi yang kita bayar adalah sedekah. Ya, itu nanti akan diatur sedemikian rupa agar klausulnya memenuhi kriteria syariah. Ya, kriteria syariah. Ya. Kita dapat insyaallah pertambahan nilai dari premi yang kita dapatkan, tapi itu setelah diputar ya, dan pembagiannya berdasarkan keuntungan yang didapatkan. Paling tidak biar gampang, kalau mau untuk cari asuransi syariah, tanya beberapa referensi yang kita percaya ya, yang memberlakukan hal tersebut. Ya, itu insya Allah ada. Kalau yang cukup dikenal misalnya Takaful, itu ada program lembaga Takaful ya. Kalau nggak salah kayak lembaga beberapa bank-bank syariah juga ada menerapkan sistem asuransi syariah. Begitu ya. Wallahu a'lam. Silakan buat yang bertanya. Gak apa-apa langsung silakan. Silakan. Bagaimana cara kita untuk selalu hatinya bersih juga tanpa ada noda, sampai suka asal kalau gimana supaya selalu jaga hati bersih? Baik, ya ini memang perkara yang berat ya. Jadi dalam satu riwayat Rasulullah ketika ngumpul sama sahabat, dia mengatakan ya sayatikum rajulun min ahlil jannah. Nanti nih akan datang nih orang ahli surga. Sahabat nunggu-nunggu, masya Allah, udah dibilang ahli surga sama Rasulullah. Tiba-tiba datang orang, ya sahabat juga orang tua, enggak tapi dikenal. Bahkan dalam hadis itu enggak disebut siapa namanya. Ya kelihatan dari bekas dia berwudu, dia sholat segala macam. Besoknya Rasulullah bilang akan datang nanti ahlul jannah. Ternyata orang tadi lagi sampai 3 kali. Ya. Lalu ada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As kepanasaran. Ini orang kenapa sampai dibilang ahli sur? Dia lalu ke rumahnya. Dia pora-pora main, pora-pora nginep dengan 1-2 alasan. Pengen dia lihat ini orang sampai dibilang ahli surga sama Rasulullah, rahasianya apa? Semalam, 2 malam. Ternyata biasa-biasa aja. Biasa-biasa tuh maksudnya levelnya sahabat. Level sahabat tuh misal kalau sholat tahajud biasa. Kalau kita kan tahajud, masya Allah tahajud gitu ya. Padahal sebulan sekali doang tahajudnya. Ya, udah masya Allah. Ya. Akhirnya dia tanya, ya kenapa dia sampaikan alasannya, kenapa saya nginep ini maksudnya. Kata dia, ya saya memang gak ada yang istimewa saya lakukan. Hanya saja ada yang biasa saya lakukan. Apa? Saya itu kalau mau tidur, hati saya bersihkan dari segala kekeruhan urusan dengan saudara-saudara saya. Ya, katakanlah dendam, kesel, benci, apa begitu sama saudara saya. Ya, semuanya lurus, semuanya kosong-kosong, bersih. Ya, kira-kira kita gitu bisa enggak? Ya. Pagi-pagi berantem, malam-malam malah mimpi kita biasanya. Kebawa mimpi, ya. Kata sahabat Abdullah bin Amr, nah katanya inilah prestasi yang telah kamu raih yang kami belum mampu.
Jadi memang menjaga hati terhadap saudara, perasaan segala macam, ya itu bukan perkara ringan. Makanya memang nilainya pun sangat sangat besar. Tapi bukan berarti kemudian kita biasakan, kita mudahkan. Paling tidak harus ada upaya dorongan bagi kita untuk terus ya membersihkan hati kita ya, khususnya memang dengan saudara, rasa kesel, rasa apa itu kadang-kadang kalau kita pelihara akan tambah besar. Tapi kalau kita minimalisir, kita anggap biasa, kita maafkan, kita lepaskan, insya Allah juga bisa. Insya Allah bisa. Ya tinggal kita latih saja dikit-dikit, sedikit demi sedikit, menata hati, ya mengembalikan semua kepada Allah, begitu ya. Dan kemudian memberikan permakluman, itu penting juga. Ya, iltamisu sab'ina udhran li akhika, kata Rasulullah. Cari 70 alasan untuk saudaramu agar kita tidak mudah ya, gampang begitu saja menuduh, sakit hati dan lain. Bisa jadi kenapa dia kok sampai begitu? Boleh jadi dia lagi ada masalah. Ya kok tiba-tiba teman saya merengut aja sama saya, kenapa ya? Gitu ya. Mungkin sekali ya. Dia hari itu pagi-pagi habis berantem sama suaminya ketemu kita, kan bisa. Ya, kadang-kadang kan suasana batin orang beda, Be. Jadi cari paling tidak alasan-alasan untuk minimal meminimalisir kita agar tidak apa namanya tidak mudah sakit hati atau ada perasaan yang buruk ya. Juga tentu bantu dengan doa ya. Apa bu doa agar kita tidak mudah ada rasa ghil, ada dalam Al-Qur'an tuh ya, apa Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Bagus tuh dicatat tadi. Sebab itu juga arti kita mendoakan saudara kita. Surat apa tuh? Hah? Al-Hasyr. Ya. Rabbana ighfir lana, baca Bu, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya, ayat berapa tuh? Ayat 10. Al-Hasyr ayat 10, ya Allah ya. Tapi itu bukan semua ayatnya ya, dari pas Rabbana. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami dan saudara kami. Ya ini memang terkait dengan yang mendahului kami dalam beriman. Ya paling enggak kita mendoakan. Ya. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan kamu jadikan dalam hati kami apa? Ghillan, ghil, kedengkian. Ya, ghil itu bisa juga maknanya rasa ghil, rasa apa? Marah, kesel sama saudara. Ya. Ghilal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya. Ya, termasuk juga kita mesti pandai melupakan tuh. Ya, pandai melupakan. Ya, ada hal-hal yang apa namanya? Menyakitkan segala macam, ya itu memang perlu belajar karena melupakan susah, ya. Sampai ada istilah apa? Kalau memaafkan saya maafkan, tapi kalau melupakan nggak bisa kayaknya. Gitu ya. Ada bahasa gitu nggak? Ya itu belajar juga, harus kita latih. Ala kulli hal, itu semua perlu riyadhah. Hati itu juga perlu riyadhah, perlu dilatih, perlu dibiasakan, perlu dihentakkan. Ya sekali-kali kita nyatakan apa artinya? Saya kesel terus sama dia. Ngapain? Semakin memperkeruh kita. Kita terus kesal, kita terus dengki, itu akan semakin menyulitkan kita. Lepaskan saja, ya. Itu akan merugikan kita. Bisa jadi dia sudah nggak kepikiran sama kita. Ya. Kenapa kita terus menggantungkan perasaan kita dengan orang lain? Ya, jadi sadari kayak gitu, insya Allah akan membuat hati kita lebih terlatih. Wallahu a'lam. Baik, sudah. Baik. Silakan ada. Assalamualaikum.
soalnya sebelum si pedagangnya bilang maaf suratnya tersebut gimana apa sih terjadi di harga tadi udah tawar menawar belum? Kan bisa kalau beli baju. Ya. Status dan kita udah oke status dari bayar. Dia udah nerima. Terus akhirnya sedikit terjualnya dan ada maaf ibu tas itu harganya 150 itu gimana ya Pak? Modus apa dia benar-benar salah itu ya? Baik, kalau dalam fikih itu namanya ada khiyar. Bab khiyar. Apa khiyaratnya, Bu? Memilih untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkan. Jadi ada kondisi khiyar di mana dia masih ada hak untuk membatalkan akad itu, baik penjual atau pembeli. Tapi ada beberapa ketentuan, ada tiga lah paling tidak khiyar itu. Pertama khiyar majelis. Khiyar majelis itu kalau masih di majelis di tokonya. Nah tadi ibu udah keluar toko belum? Belum. Nah kalau belum berarti masih bisa dia membatalkan. Walaupun bukan masalah harga, oh bu gak jadi saya jual itu boleh. Pembeli juga begitu, udah nyerahin duit. Ya, tapi masih di toko. Eh Pak, saya nggak jadi beli dah. Boleh diambil lagi. Itu namanya khiyar majlis. Ini memang mesti paham fikihnya juga. Kalau enggak, penjual bisa marah juga ntar. Ya, udah ngasih duit nggak jadi. Apalagi kalau dipakai, kalau apa yang di mall-mall itu kalau udah masuk ini, wah udah nggak bisa dikeluarin Pak. Udah masuk sistem. Kalau menurut fikih, kalau dalam satu majlis penjual atau pembeli masih boleh membatalkan apapun alasannya, baik tadi alasannya harganya bukan segitu atau yang lain, boleh kalau masih dalam satu maj. Tapi kalau sudah keluar, udah deal keluar, mau dibatalkan nggak bisa, kecuali sukarela ya, nerima nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya penjual, oh maaf nggak bisa saya batalkan, pembeli bilang saya nggak bisa batalkan, itu hak masing-masing. Kalau sudah di luar majelis. Nah itu pertama. Yang kedua, boleh memilih kalau ada cacat ya. Ternyata pas barangnya diterima sampai rumah, cacat, boleh itu dibalikin, gak jadi saya beli, ini ada cacatnya. Itu wajar biasanya ya, itu biasanya produsen juga punya perhatian soal itu. Ada yang namanya khiyar waktu ya. Jadi boleh kalau ada sepakat, dua belah pihak ada sepakat ya, kalau dalam 3 hari misalnya saya beri waktu 3 hari ya, beli jadi atau tidak. Nah, itu namanya khiyar syarat bahasanya. Ya, itu kalau ada kesepakatan boleh. Jadi kalau kasus tadi misalnya kalau masih dalam satu ruangan itu masih boleh baik penjual atau pembeli untuk membatalkan. Meskipun ya tentu saja itu akan mempengaruhi juga kredibilitas, rasa percaya dan semacamnya. Wallahu a'lam. Ya. Pertama, jika ada tim pemandu jenazah saat nanti ada yang wafat, terus itu pemandu jenazah ditanya apa yang harus kami siapkan, nah, terus apa yang harus kami bayarkan. Lalu tim pemandu jenazah itu menyatakan tidak ada yang perlu dibayarkan atau diberikan sama sekali. Jadi mereka lalu melakukan penyelesaiannya. Setelah beberapa hari selesai pemakaman, tiba-tiba tim pemandu jenazah itu bilang bahwa membeli, bilang saya yang bisa saja, tapi dia sepertinya mengidap terus, apakah
Baik, pertama terkait dengan tadi memandikan, kemudian menagih harga atau harta apa, kain kafannya, yaitu mungkin gambaran tidak jelas ya. Ya, harusnya kalau dari awal memang dia sampaikan kalau kain kafan itu dia jual misalnya, harusnya begitu ya. Itu sebuah sikap yang kurang pas ya, kurang tepat, apalagi ternyata misalnya harganya mahal di luar kebiasaan dan sebagainya. Walaupun harganya standar, ya semestinya dia sampaikan aja, ini kain kafan saya jual. Jangan sekian hari kemudian lalu dia nagih. Apalagi tadi ada ungkapan, apakah ada yang harus kami bayar? Dia bilang nggak ada. Ya sukarela. Itu kan juga bisa saja dimaknai semuanya udah ditanggung. Ya wallahu alam, ya itu termasuk sikap ya, yang kurang pas, kurang baik. Gak apa-apa, jujur saja bilang ini kain kafannya kami jual, memandikannya segala macam kami sukarela. Ya gak apa-apa, kayak gitu, seharusnya begitu. Justru dengan cara yang kayak gini jadi kurang ahsan, jadi menimbulkan ya dugaan macam-macam ya yang kurang baik. Mungkin berikutnya hal kayak gitu harusnya diperbaiki ya. Ya kalau mau hati-hati, yang pihak keluarga bayarkan saja ya, bayarkan saja ya, biar selesai saja, clear ya. Tapi itu bukan cara yang bagus ya, cara seperti itu begitu ya. Toh insya Allah biaya kain kafan biasanya tidak terlalu ini ya, memberatkan. Baik, kemudian terkait dengan pemimpin yang zalim atau siapa ya, pemimpin atau siapapun orang berbuat zalim sama kita ya, ya kalau kaitannya sifatnya pribadi atau apa begitu ya, ungkapan bagusnya memang kita maafkan. Tapi kalau sikapnya terkait dengan hak-hak kita, hak dasar, harta apa, ya kita punya hak untuk menuntut dahulu ya hak kita ya, agar diberikan ya. Jadi kalau setiap orang yang kayak gitu lalu kemudian diberikan maaf, asik juga nanti orang selesai itu minta maaf dan seterusnya. Paling tidak kalau ada hak harta, hak apa, setiap orang punya hak ya untuk mengambil haknya. Bahkan bisa jadi, saya dengar seorang ulama begitu ya, seringkali orang melihat memaafkan lebih bagus, padahal kata ulama enggak ya, kata seorang ulama, dan ini di Saudi dia. Tidak, kalau begitu nanti orang akan merasa enak dia berbuat zalim, biar dia merasakan juga hukumannya kalau memang ada konsekuensi hukuman begitu ya, agar jadi pembelajaran bagi yang lain ya. Baik, kemudian terakhir dengan masalah jual beli melalui WhatsApp ya, itu juga bisa deal, dianggap deal kalau memang sudah nyata kamu jadi beli, iya beli ya, udah saya jadi jual, itu sudah deal, sudah deal ya. Tapi ya catatannya terkait dengan syarat segala macam harusnya dibicarakan, barangnya mau diambil atau mau dikirim ya. Kalau udah kesepakatannya barangnya dikirim ya, maka konsekuensinya penjual harus ngirim barang ya. Kalau tidak, melanggar kesepakatan. Kalau barangnya diambil ya berarti pembeli yang ambil ya. Itu kalau kayak gitu, itu bukan soal harusnya penjual ngirim, itu sesuai kesepakatan ya, kesepakatan. Kalau kaidahnya para ulama, kalau barang masih ada di tangan penjual, maka penjual bertanggung jawab atas barang tersebut. Walaupun tadi sudah dibeli, misalnya hilang barang itu segala macam, maka penjual harus ganti karena masih ada di tangan penjual. Bahkan misal di perjalanan rusak, penjual yang nanggung. Ya, penjual yang nanggung. Ya, mereka yang nanggung, bukan pembeli. Begitu ya. Ya, jadi dicek lagi kesepakatannya apakah diambil atau dianterin. Kalau dianterin berarti pembeli tinggal nunggu. Ya. Nah, oh ternyata enggak nyampe-nyampe. Ya, enggak sampai-sampai. Barangnya mungkin belum dibayar. Tidak mengapa kalau gitu, kalau enggak dibayar. Kalau misalnya belum sampai. Oh, barangnya udah dibayar. Nah, itu berarti tanggung jawab penjual. Ya, wallahu a'lam. Baik, Bibi sekalian, sekira sudah cukup ya. Sudah cukup siang. Kita tutup dengan khatmul Quran. Allahummarhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna
minhu majahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa aqra fan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup dengan mohon pada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan kemudahan, dijauhkan dari segala fitnah, anak-anak kita dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan salehah. Dan kita khususkan juga doa kita kepada pahlawan kita mujahid yang kemarin kita dengar beritanya ya gugur di tangan Zionis ya Israel ya Ismail Haniyah. Ya beliau kita tahu bersama adalah orang-orang yang dan para mujahid yang lainnya, orang-orang yang selama ini sangat ya, dikenal ya, jihadnya, perjuangannya, kepeduliannya. Orang-orang soleh, masya Allah, ahlul Quran, hafiz Quran. Ya. Ya, dan alhamdulillah kemarin juga saya sempat bertemu dengan beliau waktu perjalanan ke Turki dan ke Qatar. Masya Allah, memang orangnya kalau kita lihat tuh orang yang langsung memberikan pengaruh ya, keimanan yang sangat kuat. Ya. Karena selain dari keimanannya, kesabarannya. Ya, kita tanya bagaimana keluarga yang meninggal, dia bilang alhamdulillah sabar segala macam. Ya, jadi memang luar biasa, ya, jauh di atas rata-rata kita. Udah berjuang, udah hafal Quran, sudah meninggal ditinggal oleh keluarganya. Dan dia kemudian ya, akhirnya syahid insyaallah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ya, paling tidak itu yang bisa kita lakukan. Dan juga untuk saudara-saudara kita di Palestina, ya semoga Allah angkat deritanya, semoga Allah berikan kesabaran bagi mereka dan Allah berikan kemenangan mereka atas kaum Zionis Israel. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wattaqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma rzuqna zurriyatan salihah. Allahumma rzuqna zurriyatan tayyibah. Allahumma rzuqna zurriyatan salihah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Gaza. اللهم أفرج عليهم صبرا وثبت أقدامهم. اللهم اغفر للشيخ إسماعيل حنية. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر اللهم ارحم المجاهدين. اللهم اغفر للمجاهدين. اللهم اغفر للشهداء للمجاهدين الشهداء يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين. اللهم تقبلهم من الشهداء يا عزيز يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.